Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Anissa Devin Shiro. So, langsung aja di video kali ini aku mau review gantungan baju atau stand hanger. Jadi kayak gini wujudnya, ini tuh dari besi portable gitu. Jadi bisa dibongkar pasang. Ini udah aku susun, udah aku rangkai, jadinya seperti ini. Dan ini tuh sangat berguna banget buat kalian anak kos. Simak videonya ya. Jadi aku beli lemari ini di Shopee, harganya 70.000 aja. Untuk ongkir sesuai daerah kalian masing-masing. Dan ini tuh bagus banget, bermanfaat dan berguna banget pokoknya. Jadi bahannya tuh kayak besi gitu, tapi ini kuat, gak mudah patah. Kuat banget, karena udah aku isi beban yang berat-berat juga masih bagus, gak goyang. Terus di sini ada dua tingkat gini. Jadi ini bisa kalian taruh tempat apa gitu. Terus di sini juga ada rodanya. Nih. Ini rodanya tuh bisa kalian kunci. Nih, biar enggak gerak. Bisa juga kalian buka biar gerak. Nih, jadi ini bisa buat baju-baju. Kalian gantung di sini biar enggak berantakan. Di sini bisa kalian gantung beberapa baju di hanger. Terus di sini bisa kalian taruh buat tas-tas atau buat sesuatu yang cukup besar juga bisa kalian taruh di sini, itu kuat. Jadi di sini tuh ada sangganya ya, tuh udah ada besinya, ada 3. Ini kuat banget. Ini juga ada lagi. Jadi yang bawah ini tuh lebih besar daripada yang atas ini. Ini aku beli warna coklat, warnanya macam-macam sih, ada putih, ada hitam, terus ada warna-warna yang lainnya juga. Aku tadinya memilih hitam, cuman stoknya habis, ditelepon, disuruh ganti warna, ya udah akhirnya aku ganti warna coklat. Nih. Oke, jadi ini habis aku pasang baju ya. Di sini ada kayak outer, terus ada almet, ada cardigan sama jaket. Nah, buat celana torok yang panjang bisa kalian lipat kayak gini, terus kalian kasih hanger. Nah, sekarang aku mau taruh tas. Jadi kalian bisa taruh tas di sini. Tuh. Dan ini dia. Jadi yang kanan kirinya bisa kita taruh tas-tas, terus yang tengah bisa kita kasih baju atau jaket. Terus yang bawah nih, rak yang pertama, bisa kalian taruh apapun. Di sini aku taruh mukena sama sajadah. Bisa kalian taruh yang lain juga. Terus yang bawah aku taruh laptop sama tas-tas untuk kuliah yang cukup besar. Jadi aku taruh bawah. Nih. Menurut aku ini worth it banget, sangat berguna sekali. Jadi recommended sekali buat kalian anak kos, buat nata kamar kalian biar enggak berantakan. So, sampai di sini dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan dadah, wassalamualaikum.